Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kami di www.mebelindonesia.co.id. Hari ini kita akan mereview sebuah furnitur dengan konsep yang minimalis, yang berguna untuk rumah dan bermanfaat untuk keluarga. Ini adalah sofa Skandinavian yang sedang trendy dan sedang ngetrend saat ini di Indonesia, di berbagai macam rumah dengan gaya modern dan minimalis. Kamera silahkan mereview dan memperlihatkan kepada pemirsa agar bisa dilihat dengan jelas penampakannya dari beberapa sisi. Ini semuanya cushion knockdown, simple, bisa dilepas, dipasang kembali, dan ini juga bisa kita kasih crack di sini untuk memudahkan meletakkannya, bisa dicuci lagi. Karena apa? Di sini juga kita kasih kancing. Kita kasih seleregan dalam bahasa Jawanya, atau resleting dalam bahasa Inggris, supaya nanti bisa dicuci dan bisa dibersihkan dengan mudah. Nah, ini ada resletingnya juga. Ini kita kasih kancing untuk memberikan tampilan yang lebih elegan. Kita mulai berikan ukurannya. Untuk lebarnya sendiri 60 cm dengan ketinggian dudukan kaki 45 cm dengan lebar lunas 160 cm. Tinggi saya antara 167. Saya akan mencoba duduk di sini seperti apa rasanya, dan pemirsa bisa melihat langsung sebagaimana nyamannya saya di sini. Ini cukup ergonomi dan rasanya nyaman, sangat cocok untuk diletakkan di depan televisi atau ruang tamu untuk bersantai sambil nonton televisi. Dan ini kalau minta dikasih tambahan stool, bisa untuk kaki ketika bersantai. Kalau semisal badan Anda terlalu gemuk atau Anda lebih besar dari saya, Anda bisa ambil ini dan Anda bisa bersantai seperti ini. Oke, pemirsa, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kunjungi saya di www.mebelindonesia.co.id dan hubungi saya melalui telepon dan juga melalui WhatsApp di 082 323 793 222. Ya, silahkan Anda bisa share berbagai macam video kami untuk memberikan rekomendasi berbagai macam jenis furnitur kepada teman, sahabat, dan juga kerabat. Ini terbuat dari bahan baku kayu jati pada kakinya, dan rangkanya kita kasih kayu mahoni. Dan untuk bagian sofanya kita kasih busa soft, yaitu busa impor, dan ini kita pakai kain. Jika Anda ingin request dengan warna lain, nanti kita bisa konsultasi lebih lanjut melalui WhatsApp. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.